Meninggalnya musisi Indonesia, Glenn Fredly memantik reaksi duka cita dari berbagai pihak. Tak terkecuali para pejabat di Indonesia. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ridwan Kamil mengunggah ungkapan duka cita, sekaligus membagikan momen kebersamaan dengan pelantun Kasih Putih tersebut melalui media sosial Instagram miliknya. Ridwan Kamil mengunggah video yang berisi slide fotonya bersama Glenn Fredly. Ridwan Kamil menyebut karya Glenn Fredly akan selalu menjadi inspirasi. Sementara itu, bagi Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, sosok Glenn Fredly adalah seorang teman. Melalui unggahannya Instagram pada Rabu 8 April 2020, Sri Mulyani mengunggah 4 buah foto kebersamaannya dengan Glenn Fredly. Sri Mulyani mengungkapkan foto yang ia unggah merupakan momen saat Glenn Fredly memeriahkan revitalisasi kawasan Blok M menjadi kawasan kreatif dan performance para artis muda. Sri Mulyani menyebut karya Glenn Fredly adalah sebuah warisan berarti bagi Indonesia. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!